Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Seperti hari sebelumnya, Rizky Bilar ternyata sudah disibukkan dengan syuting Cinta Nikita SCTV. Begitupun Lesti Kejora, kekasih hatinya, kini telah disibukkan juga dengan syuting taping acara tasbih. Namun ada hal yang menarik ketika Rizky Bilar sudah tak bisa syuting di acara tasbih. Ketika dirinya disibukkan dengan syuting stripping Cinta Nikita SCTV. Ya, seperti tadi, ada hal yang mengganjal ketika Rara hadir di sana juga di acara syuting tasbih menemani Lesti Kejora. Tentu banyak netter yang bertanya-tanya, apakah Rara akan menggantikan posisi Rizky Bilar yang sekarang ini lagi disibukkan dengan acara syutingnya di Cinta Nikita SCTV? Atau Rara adalah pengganti baru atau tambahan host baru di acara syuting tasbih tersebut? Atas pertanyaan tersebut, dari pihak tasbih sendiri telah mengkonfirmasi bahwa tadi Rara hadir di acara syuting taping tasbih hanya sebagai bintang tamu, tak lebih. Jadi host acara tasbih tetap yakni Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Jadi bagi kalian yang selalu menunggu kedatangan si Abang B dan Neng Lesti, tentunya selalu stay tune di acara tasbih tentunya guys, dan doakan yang terbaik bagi mereka dan syuting acara stripping SCTV Cinta Nikita segera cepat terselesaikan. Jadi itu saja kabar-kabar terbaru terkait perkembangan dan banyak pertanyaan yang bertanya berkaitan dengan acara tasbih yang tadi dihadiri oleh Rara sebagai bintang tamu. Jangan lupa bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Tunggulah kabar-kabar terbaru mengenai keuangan dan kebapaan serta kegisrekan mereka berdua. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.